saya. Soalan C, ya. Okey. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi. Okey, apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 4, paksi y dan garis lurus y sama dengan 8 dikisarkan sepenuhnya pada paksi y. Okey, saya padamkan dulu semua diagram ni agar dia tidak bercelaru. Jadi apa yang dia nak di sini adalah dia nak, okey, ada satu garis yang baru, iaitu y sama dengan 8. Okey, dia pusing y sama dengan 8 dikisarkan sepenuhnya oleh paksi y. Dikisarkan sepenuhnya oleh paksi y. Maknanya pusing ke situ. Okey. Lepas tu kita ada lengkung ini paksi y. Okey, paksi y dia pusing. Maka dia akan membentuk nanti cawan, macam cawan lah. Ya, ni cawan je dia. Dia macam tu. Dan ini dia punya lengkung dia. Itu dia nak. Dia nak tahu isi padu dia. Jadi apa yang kita buat? Okey, di sini ni berapa? Ramai akan bertanya. Di sini dia adalah ni, 4. Sebab itu adalah pintasan pada paksi y, iaitu 4. Jadi bagaimana kita nak gambarkan benda ini dalam bentuk kamiran? Maka dia akan jadi kamiran. Okey. Rumus dia mestilah daripada 8 kosong pi. Sebab kamiran pada paksi y, maka kita kena ubahkanlah x kuasa 2, y sama dengan x kuasa 2 tambah 4 kepada x kuasa 2 sebagai tajuk. Maka sebab dia dah kuasa 2, maka dia hanya tulis y tolak 4 dy. Okey. Kalau y sama kosong, sorry. Maafkan saya. Ini bukan kosong. Ini adalah 4. Okey. Seterusnya, kita akan ada sama dengan pi. Kita kamirkan y kuasa 2 per 2 tolak dengan 4y. 8, 4. Dia akan jadi pi. Kita masukkan nilai-nilai itu, 8 dahulu. Okey, 8 kuasa 2 per 2 tolak dengan 4 darab dengan 8. Okey, tutup kurungan. Tolak dengan 4 boleh dimasukkan. 4 kuasa 2 per 2 tolak dengan 4 darab dengan 4. Tutup kurungan. Tutup kurungan sekali lagi. Dia akan jadi pi darab dengan 8 tolak 8 kuasa 2 adalah 64. 64 per 2 tolak 32. Tutup kurungan. Tolak dengan 16 per 2 tolak dengan 16. Tutup kurungan. Sini akan jadi 64 per 2 tolak 32 jadi kosong. Tinggal negatif, maka dia akan jadi pi darab dengan kosong tolak 16 per 2 adalah 8. Negatif-negatif jadi positif 16. Maka jawapan akhir awak adalah 8 pi unit padu. Okay, itu untuk jawapan soalan C.